awal sudah bolak-balik gitu posisinya. Pas si anak ini berpisah itu motornya disimpan di dekat rumah ketua RT 06, simpannya di situ. Kemudian lari ngejar si anak tadi. Kemungkinan besar posisi penutupannya itu di situ ada torn di dekat-dekat situ. Dan selanjutnya si pelaku balik lagi ngambil motor pergi gitu. Si anaknya jalan di jalan arah jalan ini keluar jalan ini. Kemudian mulai jatuh itu di ini dekat perapatan yang ini nih, dekat Anur, dekat pesantren di situ. Dan katanya sih minta tolong, tapi ada memang dari pesantren yang membantu, akhirnya dibawa ke Cinanti, dari Cinanti karena tidak sanggup dibawa ke Rumah Sakit Raja Wali itu.